diketahui elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit ditanyakan bagaimana reaksi pada katoda. Baik, kita proses. Larutan Ki terionisasi membentuk K plus dan I min. K plus golongan 1A. Reaksi di katoda adalah reduksi. K plus dengan air bersaing untuk mengalami reduksi. Ion K plus memiliki potensial reduksi lebih kecil dari air. Maka yang terjadi pada katoda adalah reduksi air. Reaksi reduksi air menghasilkan OH- dan H2. Pada anoda terjadi oksidasi ion imin menjadi I2 dan 2 elektron. Inilah reaksi yang terjadi jika larutan Ki dielektrolisis menggunakan elektroda grafit. Pada katoda, reduksi yang terjadi adalah reduksi air. Jadi jawabannya adalah B.